وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن أسرار العاشقين. Dan menjadi padanya pada semaya. Siapa dia menjadi itu? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjadikan padanya pada sembahyang itu menjadi dapat lazat manis. Terdapat lazat manis khidmat sembahyang yang menempati syurga disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya hamba Allah yang muhibbin. Dan menjadikan padanya pada sembahyang itu dapat lazat manis. Dapat lazat yang diserupakan dengan manis. Dapat lazat yang diserupakan ke manis. Orang panggil lazat manis ni, lazat manis di sini panggil manis maknawi, bukan manis hakiki. Murad dengan lazat manis di sini ialah manis maknawi, bukan manis hakiki. Apanya manis maknawi? Yakni kinayah daripada sedap. Kinayah daripada sedap. Sebut kata manis maknawi yakni sedap. Maka lazat dikatakan mudhaf, manis dikatakan mudhafun ilaih. Maka nisbah idhafah di antara lazat dengan manis dikatakan idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Tiap-tiap manis itu sedap ke? Tiap-tiap apa lazat itu manis ke? Lah. Tak mesti perkara yang manis itu tak mesti perkara yang sedap itu manis. Tak mesti perkara yang sedap itu manis. Itu mana idhafah bayaniyah. Ya, kalau mengaji memantik ya ada idhafah umum khusus min wajhin, ada umum khusus wajhin, ada umum khusus umum telak. Ada. Maka ni sebuah idhafah sanare lazat dengan manis, sanda dua tu tu ni dapat lazat manis. Maka dapat lazat manis, manis-manis maknawi. Lazat manis mana tiap-tiap lazat yang ialah manis. Maka nisbah idhafah lazat dengan manis tu dia panggil idhafah bayaniyah. Tiap-tiap lazat itu mesti manis ke? Lah, tidak. Tak mesti perkara yang lazat itu manis. Perkara yang masing ada manis, ada lazat. Lazat ni mana lazatun bahasa Arab, bahasa kita sedap. Oh, sedap. Tiap-tiap perkara yang sedap itu manis ke? Lah, tidak. Dan tiap-tiap manis itu sedap ke? Lah juga.
Ada orang tak bahi manis, ada. Nah, orang tak minum, tak makan, makan manis, ada. Kalau tu nisbah di antara dua-dua itu umum kusuh min wajhin. Ah, tu. Ha ni, tak apalah tu nah. Maka Allah Taala menjadikan padanya yang dalam semayang itu dapat lazat kemanisan. Ha, ada lazat manis. Dapat lazat kemanisan, dapat sedap kemanisan. Kidemak, yakni kerja sembahyang. Dalam hal kita mengerjakan sembahyang itu, dapat lazat kemanisan. Tapi ingat kemanisan ni untuk siapa? Kemanisan di situ untuk siapa ke? Ha, nanti cara berlagi ke datang tu. Nah, lazat manis Allah Ta'ala jadi dalam sembahyang itu. Ha, lazat manis kidemak. Lazat kemanisan. Kidemak, yakni kerja sembahyang. Ia menempati, mana ia menyerupai syurga. Manis itu serupa dengan syurga lah. Syurga apa? Syurga yang disegerakan di dalam dunia. Jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan di dalam dunia. Belum sampai di akhirat lagi, boleh kita rasakan manis lazat sembahyang syurga dalam dunia. Inilah yang Allah Ta'ala bagi. Akan tetapi dia menjadikan untuk siapa ni? Ha, menjadi bagi segala hamba. Jadi bagi itu ta'aluk pada kata menjadi, sangkut pada kata menjadi. Menjadi bagi segala hambanya, hamba Allah yang muhibbin. Oh, yang muhibbin. Maka hamba Allah yang muhibbin ni, kalaulah kita kira ke martabat sembahyang ni, muhibbin duduk martabat yang keenam. Martabat muhibbin, martabat yang keenam. Karena pangkat-pangkat dalam sembahyang tu ada tujuh. Ada tujuh pangkat, tujuh martabat. Ha, betul pun orang dapat muhibbin ni lah dapat rasa lazat dalam sembahyang. Tak macam kita. Kita sembahyang ni, Allahu Akbar, nampak dah, nampak sudah ni. Allahu Akbar, ha, nampak sudah. Nampak hendak selesai. Apabila hendak nampak dalam otak kita ni hendak selesaikan sembahyang, ketika tu kita sembahyang dengan laju, dengan cepat-cepat. Tak nak perlahan-lahan, tak nak perlahan-lahan tu dak. Pasal kita sembahyang tak ada sifat muhibbin. Ha, marah-marah nak bagi nah. Ah, mau nak bagi berkenaan dengan sembahyang. Martabat ahli, martabat orang yang sembahyang ni ada tujuh. Pertama, martabat muhafizin. Pertama, martabat muhafizin. Yang kedua, martabat muqimin. Martabat yang kedua, muqimin. Orang diri sembahyang. Martabat yang ketiga, khosyi'in, orang khosyuk dalam sembahyang. Martabat yang ketiga, martabat yang keempat, daimin, orang yang berkekalan sembahyang. Martabat yang kelima, munibina ilaih, kembali mereka itu kepada Allah. Martabat yang keenam, muhibbin. Martabat yang ketujuh, mahbubin. Mana maka martabat muhibbin, dia mengerjakan sembahyang kerana dia kasih. Bukan dia kerjakan sembahyang kerana perintah yang Allah Ta'ala rentahkan di atas dia, bukan. Dia kerjakan sembahyang kerana kasih. Apabila kasih itulah dalam hal khidmat sembahyang dia tu ada kemanisan. Bandingannya macam kita buat kerja satu-satu perkara, kita menolongkan ibu bapa kita tu, kita suka rela. Nah, kita tolong mereka itu, kita tolong mereka kerana tidak ada nak apa-apa pun. Tidak nak upah, tidak ada gaji. Tapi semata-mata khidmat kita kepada dua ibu bapa. Maka dalam hal kita suka rela khidmat dua ibu bapa itulah, dalam hal itu walaupun penat, tapinya sedap. Kerana kita ada muhibbin, ada sifat kasih kepada dua ibu bapa. Apa sifat kasih ibu bapa itulah membawa pada kita khidmat. Kita kerjakan kerja itu membawa kita tersedap.
suka. Tapi sebaliknya kalau kita kerja hal kala ibu bapa kita tu memang suruh kuat-kuat. Nah, buat macam juruh kita tak nak kerja macam ni, tapi ibu bapa kita suruh kerja ni. Kita pun tak ada niat hati kita nak khidmat dua ibu bapa. Maka kerja itu kita bekerja pun tak ada kesedapan. Tak ada kemanisan. Begitu juga sembahyang kita, kalau kita sembahyang kerana hati kita kasih kepada Allah, maka ketika itu sembahyang kita akan dapat lazat kemanisan dalam kerjakan sembahyang. Maka inilah Nabi kata, aku kasih dunia kamu tiga perkara. Satunya ialah aku kasih akan tip bauan. Yang kedua an-nisa retina. Yang ketiga qurratu aini fi solah, sejuk mata hatiku dalam sembahyang. Maka nak dapat sejuk mata hati, dapat kelazatan manisan, dapat kelazatan, kesedapan, kemanisan dalam khidmat sembahyang itu ialah tak lain tak bukan mesti kita kena ada sifat muhibbi. Kita mengerjakan sembahyang kerana kasih pada Allah. Bukan kita mengerjakan sembahyang kerana nak tunaikan perintah sahaja. Masuk dalam menunaikan perintah itu ialah hati kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah sembahyang kita rasa manis. Dengan begitulah musannif dia mengatakan kat sini, ibarat dianya, ayat dia kat sini menjadikan bagi segala hambanya hamba Allah yang muhibbin, yang kasih mereka itu akan Allah. Maka orang muhibbin duduk pada martabat yang keenam. Martabat yang ketujuh mahbubin. Nah, tujuh semua martabat sembahyang. Maka kita ada kat mana? Kita tak nak pelik. Hak pertama lakah tak boleh lagi. Hak mula-mula terlakah tak boleh lagi. Martabat muhafizin. Dia hak tu lakah tak boleh lagi. Tu. Mana hak apa dah orang yang baik lana? Nu, bawah lagi ke datang tu. Nah, bawah lagi ke datang tu. Baris yang kelima, bila 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dia kata al-muhafizin. Yang kedua dia kata al-muqimin. Yang ketiga dia kata al-khashi'in. Yang keempat dia kata ad-da'imin. Yang kelima nuh malik nuh, muka tiga. Muka tiga tengah-tengah dia kata munibina ilaih. Itu yang kelima. Yang keenam, anak saat ini, muhibbin. Yang ketujuh, mahbubin. Itu pangkat sembahyang. Sebab apa mereka itu sembahyang boleh menunaikan segala hajat. Allah Ta'ala berfirman kepada kitanya, wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan bertolonglah oleh kamu habis sabri, dengan sabar, wassalah, dan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita bertolong dengan sembahyang. Ada. Kerana bahasa sembahyang itu lakabiratun. Lakabiratun, apa lakabiratun? Yakni beratlah ia. Sesungguhnya berat. Illa al-khashi'in, melainkan di atas orang yang bersifat khusyuk. Maka martabat khasyi'in, martabat yang keberapa? Situ yang ayat tu. Al-khasyi'in, martabat yang ketiga. Pertama, al-muhafizin. Yang kedua, al-muqimin. Yang ketiga, al-khasyi'in. Yang keempat, ad-da'imin. Nanti kita akan huraikan, kita akan huraikan satu persatu berkenakan dengan martabat-martabat sembahyang. Itu habis. Dan tempat kalian segala rahsia. Tempat kalian. Ini atof pada kata dapat lazat kemanisan. Dan menjadikan padanya, pada sembahyang, tempat kalian amas perak ma'din. Tempat kalian, tempat simpanan amas perak. Tempat kalian.
segala rasio. Tempat simpan lah. Nah, tempat simpan, tempat simpan segala rasio daripada bagai tajalli Allah. Dalam sembahyang tu, Allah Ta'ala tempat jadi tempat simpan segala rasio-rasio. Siapa dia yang sembahyang boleh berjalan di atas air? Sahabat nama rasa kalau tak silapnya Abu Ya'la Al-Hadrami. Dia bawa tentera 3,000 orang. Bawa tentera 3,000 orang pergi dakwah. Tiba-tiba sampai di pantai laut, tak ada perahu, tak ada apa satu. Maka dia sembahyang 2 rakaat minta pada Allah Subhanahu Taala. Lepas dah sembahyang 2 rakaat, maka dia lalukan di atas laut itu, tiba membawa 3,000 orang tentera sekali dengan kuda, bersama dengan kuda peperangan. Maka tapak kaki tidak basah walaupun sikit. Bukan tapak kaki sahabat, tapak kaki kuda pun tak basah juga. Itu rahsia dalam sembahyang. Tu sembahyang tu besar. Tu sahabat guna sembahyang untuk muhurai apa, menyelesaikan masalah dunia. Kerana dalam sembahyang Allah Ta'ala menjadikan banyak rahsia-rahsia. Apa rahsia? Perkara yang sulit-sulit. Kalau tu sembahyang tempat sekalian, tempat simpan segala rahsia. Apa ke rahsia sini? Daripada bagai tajalli Allah. Bagai tajalli Allah. Daripada bagai tajalli Allah. Tajalli Allah mempernyatakan Allah. Dalam sembahyang dapat seseorang situ mentajallikan Allah Ta'ala. Siapa dia? Ni dalam sembahyang. Besar tak besar sembahyang ni? Daripada bagai tajalli Allah. Makanya bagi siapakah ni? Menjadi, dia panggil bagi ta'aluk pada kata menjadi i'tibar ataf. Menjadi bagi orang yang asyikin. Siapa dia ke orang asyikin? Yakni rindu mereka itu orang akan mahbubnya, akan kekasihnya, kekasih orang. Siapa ni kekasih ni? Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka itu sampai kat sini dia buat amal kerana kasih, kerana rindu. Dengan sahabat ini Allah Ta'ala buka bagi dia segala bagai-bagai rahsia daripada bagai tajalli Allah. Tajalli ni mana tu? Allah Ta'ala mempernyatakan pada sifat pelihat kita boleh tengok akan perkara yang gaib-gaib. Tu tajalli. Allah Ta'ala mempernyatakan di sifat pelihat kita boleh nampak, boleh lihat akan perkara-perkara yang gaib-gaib yang tak nampak tengok. Maka dengan sembahyang inilah, rahsia dalam sembahyang itulah Allah Ta'ala akan bukakan perkara yang tak nampak. Tu rahsia. Maka kalaulah kita hendak cuba perkara ni, cuba kita bangun tengah malam seorang, kemudian pergi sembahyang di tengah padang. Sembahyang dalam pondok tak jadi. Sembahyang dalam rumah tak jadi. Kalau ada padang, pergi sembahyang di padang. Boleh 3 malam je, apa saya tunjuk. Hantu lari lalu dah. Tengah padang. Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Kamu bangun pergi tengah padang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama okey, tak apa lagi. Malam kedua, malam ketiga jumpalah. Jumpalah. Lebih-lebih lagi istimewa pulaknya pada bulan puasa. Bulan puasa ni hebat. Tapi syarat kita bangun seorang diri lah. Seorang diri duduk tempat yang asing. Tempat yang diam, tempat yang tidak bunyi apa-apa pun.
maka kita boleh tengoklah rahsia-rahsia di dalam sembahyang yang kita sedang sembahyang. Ha ni, ini perkara yang pelik. Nih, ya Allah Taala bagi. Tu. Maka di sini ingat baik, Allah Taala bagi segala rahsia daripada bagai tajalli Allah ni. Ha, dia menjadi bagi orang yang asyikin, yakni orang rindu. Ni yakni rindu mereka itu orang akan mahbubnya, akan kekasihnya, kekasih ha orang tadi. Siapa dia kekasih dia? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sembahyang kerana rindu kepada Allah, bukan kerana Allah Taala memerintahkan dia dak. Kalau kita sembahyang masih hati kita rasa susah dengan perintah Allah, ketika tu tak dapat lagi rahsia tajalli pada Allah. Tapi apabila lah kita sembahyang kerana rindu kasih kepada Allah SWT, ketika itulah Allah Taala akan bagi rahsia tajalli dalam hati kita, dalam pada hakta kita. Nah tu, nah tu, tu sembahyang rahsia dia. Nah habis. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Dan rahmat Allah dan salam-salam Allah. Maka rahmat Allah ni yang menterjemkan akan salat dengan rahmat. Ha, maka rahmat Allah ni selawat diisi Allah. Selawat diisi Allah ialah rahmat Allah. Selawat diisi malaikat ialah istighfar. Selawat di sisi hamba dan di sisi manusia ialah addu'a, ialah doa. Maka musannif dia menterjemkan akan makna solawat sini dengan makna rahmat Allah, itu bermaknanya solawat di sisi Allah. Rahmat Allah yang disertakan dia dengan membesar. Apa dia? Iaitu keluar pada itu apa? Lepas pada neraka masuk syurga. Itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah. Apa salam? Sejahtera Allah daripada sejahtera Allah. Ha tu. Daripada apa segala sifat-sifat kekurangan. Sejahtera Allah, selamat Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ha, rahmat Allah dan salam Allah itu atas penghulu kita Nabi Muhammad. Atas penghulu kita Nabi Muhammad. Siapa dia Nabi Muhammad ni? Badal pada kata Nabi Muhammad. Atas penghulu kita. Nah, penghulu nisbah pada Nabi dikatakan dikatakan ikutan. Nah, nisbah pada Nabi, penghulu kita nisbah pada Nabi dikatakan bermakna ikutan, ikutan kita. Penghulu nisbah pada Allah Maulana Jalla wa Azza, penghulu kita. Penghulu juga, tapi nisbah penghulu nisbah pada Allah dikatakan tumpanan kita. Ha, dia tak sama. Sama-sama penghulu tapi makna berlainan. Penghulu Nabi kita, penghulu Nabi kita mana ikutan, ikutan kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasuruh Tuhan sekalian, pasuruh Tuhan, pasuruh Tuhan sekalian apa? Pasuruh Tuhan yang memerintahkan sekalian alam. Pesuruh Tuhan sekalian, mana pesuruh Tuhan yang memerintahkan sekalian alam. Ha, yang memerintahkan sekalian alam. Pesuruh, apa pesuruh? Utusan panggil juga. Utusan, pesuruh Tuhan, orang jadi suruh oleh Allah. Allah mana sekalian yang memerintahkan sekalian alam. Al-alamin, sekalian alam. Maka sudah kita nyatakan sebut kata segala sekali alam ialah masih Allah. Perkara yang lain pada Allah. Kalaulah kita sebut ke alam al-ulwi, itu dikatakan langit.
Kalau katakan alam sufli, ialah kenakan di atas, kena bumi. Ha, ingat tu istilah tu. Tapi apabila sebut sekalian alam, ialah masiwallah, perkara barang yang lain daripada Allah Ta'ala, tu masuk guna alam. Maka semua tu Allah Ta'ala yang memerintah, yang ma'asuh, yang mentadbir. Nah, ha. Dan yang memberi syufaat. Ha tu. Memberi syufaat, Allah pada kata pesuruh Tuhan. Ha, Nabi Muhammad atas penghulu kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Ia memberi syafaat ia penghulu kita Nabi Muhammad. Memberi pertolongan ia penghulu kita Nabi Muhammad ni akan segala orang yang berdosa. Ha, tu, orang yang berdosa. Tapi dosa yang mana? Yakni dosa yang lain daripada dosa syirik. Orang yang berdosa, yakni dosa yang lain daripada dosa syirik. Kalau dosa syirik, ini Allah Ta'ala tak apung. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Allah Ta'ala tak apung dosa syirik ni satu, sikit tak apung. Kalau itu syirik sini, nah, dosa sekarang dosa sini, mana dosa yang lain daripada syirik. Lain daripada dosa syirik. Ha, syuba'ah meri syuba'ah syuba'ah. Pada hari kiamat, maka ketika itu tidak adalah siapa yang boleh menolong, tidak ada siapa pun yang boleh syuba'ah selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara masa berjumpa dengan Nabi ke Nabi itu, kata setengahnya 500 tahun masa berjumpa Nabi ke Nabi satu-satu, 500 tahun. Kemudian apakah amalan yang selalu kita hendak berjumpakan Rasulullah? Tak payah kali. Ialah amalan selawat. Ada sebut dalam satu hadis, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaru salatan alayya au kama qol. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya seutamu yang terlebih utamu dengan aku pada hari kiamat. Ada satu riwayat, Inna aqraban nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya yang terlebih hampir daripada manusia dengan aku pada kiamat ialah aktsaruhum salatan alayya. Ialah orang yang terlebih banyak dan mereka itu di atas aku ni sebuah selawat. Orang yang membanyakkan selawat di atas Nabi, orang inilah akan dapat berhampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat, Inna awlan nasi bi yaumul qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nah, au kama qal. Dan sesungguhnya seutama, sepenting-penting manusia, nah, yang terlebih utama pada manusia dengan aku pada hari kiamat ialah yang terlebih banyak ada manusia selawat di atas aku. Orang banyak selawat. Orang ni lah yang dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ni tak nak selawat pada Rasulullah, manakah syafaat Rasulullah? Syafaat Rasulullah kita nak ke mana? Ha, padahalnya kita hendak berjumpa ke Nabi tu. Masa dia ni antara bainan Nabi ke Nabi dia ialah 500 tahun. Kalau kita selawat tu memangnya masa tu sepuk sikit. Dekat nah. Ni besarnya selawat. Nah, lalu Allah Taala suruh kita selawat tidak guna masa. Ya ayyuhallazina amanu sallu kama sallu. Alaihi wasallimu taslima. Allah Taala bagi tahu, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah sentiasa selawat di atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim utaslima.
Hei, segala orang. Ada. Segala orang berimeh. Selawatlah oleh kamu di atas Nabi. Dan mengucap salamlah oleh kamu di atasnya, di atas Nabi itu. Mengucap selawat dan salam. Ha, ini sebagai amalan. Nah, sebagai amalan, kita baca, lalu tu kita dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, amalan selawat. Tu selawat akan Nabi. Habis itu, wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad. Ini Allah pada kata atas penghulu kita. Takdir kalamnya, dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas segala keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad. Maka keluarga Nabi kita, keluarga penghulu kita Muhammad ni ada tiga. Satu, keluarga pada bab puji. Keluarga Nabi pada bab puji. Ha, kullu mu'minin taqiyin, tiap-tiap orang mukmin yang bersifat takwa, yang takutkan Allah Ta'ala, ini keluarga Nabi pada bab puji. Dan ada keluarga Nabi pada bab nasab. Bab nasab, bab keturunan. Nah, pada pihak nasab, pada bab keturunan Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini bab nasab keturunan Rasulullah. Ini keluarga Nabi pada bab nasab. Dan keluarga Nabi pada bab doa. Nah, keluarga Nabi pada bab doa. Doa. Siapa dia? Ialah kullu mu'minin walau asiyan. Semua orang mukmin, walaupun dia tu orang yang berdosa sekalipun, maka mereka ini dikatakan keluarga Rasulullah, keluarga Nabi pada bab doa. Kenapakah boleh kata mereka ni masuk keluarga pada doa? Kerana orang yang asi, orang yang berdosa itu terlebih berhajat kepada doa. Ha, terlebih berhajat, terlebih perlukan kepada doa. Ha, lalu itulah keluarga Nabi ni ada tiga, nah, ingat baik. Suatu keluarga Nabi pada bab puji, kullu mu'minin taqiyin, tiap-tiap orang mukmin yang bersifat takwa, yang takut Allah Ta'ala. Ini keluarga Nabi pada bab puji. Dan keluarga Nabi pada bab nasab keturunan ialah kena Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua keturunan ni. Dan keluarga Nabi pada bab doa ialah kullu mu'minin walau asiyan. Siap-siap semua orang mukmin, semua orang beriman, walau ia itu berdosa sekalipun. Walau ia itu, ia orang yang berdosa sekalipun, dia dikatakan keluarga Nabi pada bab doa. Nah, pada bab doa, kerana orang yang berdosa itulah yang terlebih berhajat kepada doa. Haa, ingatlah tu keluarga Nabi ada tiga. Tiga nisbah, nisbah pada puji, kullu mu'minin, nisbah kepada nasab ialah Bani Hashim, Bani Muttalib. Nisbah kepada doa ialah kullu mu'minin walau asiyan. Nah, baik, itu keluarga Nabi. Dan segala sahabatnya, sahabat penghulu kita Nabi Muhammad. Maka siapakah sahabat Nabi? Ialah mani jitama'a bihi mu'minan bihi. Orang yang berhimpunlah ia dengan Nabi, hal keadaan dia beriman dengan Nabi. Walau lahzatan, walau dia beriman dengan Nabi, satu lahzah saja, satu sekelip mata, satu perludahan aliyu, tuh kodatu saja beriman Rasulullah. Dengan bahawasanya apabila Rasulullah tu apa beranak, Rasulullah tu dah apa lahir, Rasulullah lahir. Nah, apa Rasulullah? Apabila budak tu dah lahir tak sampai 5 minit, tak sampai 5 saat, Rasulullah meninggal. Maka itu dikatakan sahabat Nabi juga.
Haa, faham tu lah. Tu sahabat Nabi, orang yang sempat dengan Nabi serta beriman dengan Nabi walaupun satu lahzah, walaupun satu saat, satu masa saja. Haa, dia beranak, dia lahir, kemudian Nabi meninggal. Ah, itu pun dikatakan sahabat. Dia beriman dengan Nabi. Kenapa dihukumkan beriman dengan Nabi? Karena ibu bapa dia beriman dengan Rasulullah. Ha, maka jumlah sahabat Nabi semuanya ialah 124 ribu orang. Oh, 124 ribu memang apa angka yang cantik. Janggut Rasulullah 124 ribu. Janggut dia ni. Janggut dia ni 124 ribu orang. Oh, bah, 124 ribu. Duk bilai ke mana? Nah, haa tu, 124 ribu. Sahabat Nabi 124 ribu. Jumlah Nabi semua, ambil pada Nabi Adam hingga sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tu 124 ribu juga. Haa tu, 124 ribu. Haa, sakai dia 124 ribu ni. Hmm, tu. Ha, baiklah. Ha, tu sahabat Nabi. Dan segala ikutannya, ikutan Nabi sallallahu dan segala ikutannya. Ha, ni ikutan siapa ni weh? Segala ikutannya, ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, siapa ikutan tu? Bayan pada segala ikutan. Dan segala ikutannya, segala ikutan Rasulullah tu. Ikutan penghulu kita Nabi Muhammad tu. Siapa dia ke? Ha, bayam segala ikutan daripada anak buahnya, anak buah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Ha, hak mana weh? Yang suci mereka itu. Ha tu. Yang suci mereka itu. Ha, ni maka yang suci ni sifat pada kata segala sahabat ni. Ha tu. Segala sahabat yang suci itu sifat pada kata segala sahabat. Sahabat mana? Yang suci mereka itu segala sahabatnya. Suci yakni daripada syirik. Suci mereka itu daripada syirik. Ha tu. Ha, maka ini sifat pada kata segala sahabat. Yang suci itu sifat pada kata segala sahabat. Kerana segala sahabat tidak ada melainkan semuanya suci. Ha, kerana segala sahabat tidak ada melainkan semuanya suci. Bukan sifat pada keluarganya. Bukan sifat pada keluarganya. Ini erat nahu sikit lah. Bukan sifat pada keluarganya. Kerana mereka itu keluarga ni, ada yang suci dan ada yang tidak suci. Ada yang suci dan ada yang tidak suci. Seperti Bani Naufal dan Bani Syamsun ataupun Syamsin. Seperti Bani Naufal dan Bani Syamsin. Ha, maka dua bani, dua keturunan ini ni, dua keturunan tidak suci. Ha, dengan sebab itu kalaulah kita i'rab nahu. Nah, yang suci sifat pada kata segala sahabat sahaja. Ha, segala sahabat mana? Yang suci mereka itu segala sahabat. Suci yakni daripada syirik. Daripada syirik. Tak ada syirik. Sikit habuk tak ada. Apabila mereka itu sudah menghilangkan syirik dalam hati mereka, ha, dengan sebab itu dah dipanggilkan sahabat ni radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha daripada mereka itu. Ha tu. Ha, akan rahmat
akan rahmat. Maka akan rahmat ni, akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya. Kalau kita i'rab ka, akan rahmat ni jadi maf'ul mutlak bagi rahmat Allah dan salam Allah. Maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak salatan wa salaman. Gapo maf'ul mutlak? Ialah ya masdar. Dah masdar, lafaz masdar. Maka dikata pada bahasa nahwu maf'ul mutlak. Lalu tu akan rahmat, akan sebagai rahmat. Ada. Akan rahmat, akan sebagai rahmat. Dan salamnya salam Allah yang berkekalan keduanya, rahmat dan salam, hingga hari kiamat. Kedua-dua tu, hingga hari kiamat, rahmat Allah dan salam Allah. Ini jumlah doa ni, wassalatu wassalam ni jumlah doa. Aku panggil khobariyah lafzan, insya'iyah maknan. Tu pada lafaz dia dikatakan khobari cerita ya, tapi pada makna dia tu jadi doa. Maknanya jadi doa. Jadi seolah-olah wassalatu wassalam makna dia Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tu makna dia. Nih, akan tapi kat sini dia bawa mari dengan lafaz khobari. As-salatu wassalam lafaz khabari, akan tetapi kat sini makna dan insya. Lalu tu panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, ataupun doa iyatun maknan. Tu lah. Kita baik tu, tu situ tu. Tu jumlah doa panggil. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'azana min syarri anfusina. Adapun kemudian dari itu, dan tu tidak tidak nak tu. Karena waw pada kata wa ba'du, waw ganti pada amma ba'du. Lalu tu apabila menterjem, menterjamahkan dan itu tak kena tu. Dia tak ada perlu kepada dan. Nah, wa ba'du adapun kemudian dari itu. Bukan dan adapun, bukan. Karena waw pada kata wa ba'du ialah waw ganti pada amma ba'du. Ganti pada amma ba'du. Wa ba'du adapun kemudian dari itu. Dari kata basmalah, basmalah wassalatu wassalam. Itu dari itu dan daripada basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Daripada basmalah, apa basmalah? Yang ini mengucap bismillah. Walhamdalah, dapat hamdalah, yang ini mengata alhamdulillah. Selepas daripada kemudian pada mengucap bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah seterusnya, dah wassalatu wassalam seterusnya. Kaman dari itu, maka ketahui olehmu, maka angku hadap kata. Itu itu ada setengah ulama iwak macam tu. Maka ketahui olehmu, maka aku hendak kata. Siapa aku? Yakni musannif. Kalau bahasa Arab, fa'aku lulaka, maka aku hendak kata bagi engkau. Kata macam mana? Kata macam ni, ketahui olehmu, hei segala orang yang muslimin, hei segala orang yang Islam, orang yang menserahkan diri pada Allah SWT. Tu asal mana muslimin, asal mana muslimin ni orang yang berserahkan diri mereka itu kepada Allah. Ikut Allah nak letak dia kat mana, dia terima saja. Itu orang Islam. Nah, tu asal makna dia. Tapi orang guna sekarang orang yang selamat. Bukan makna selamat. Islam makna menyerahkan diri pada Allah. Tu. Segala orang muslimin, ketahui olehmu hei segala orang muslimin, telah memberi faham akan kami. Ni pun sama juga ni. Khabariyatun lafzan, insya'iyatun maknan. Apa panggil?
khabariyatun lafzan, du'aiyatun maknan. Ha, pada lafaz dikatakan jumlah khabari, jumlah cerita sahaja. Akan tetapi makna dia tu jumlah doa, jumlah insya', doa memberi paham ke kami, yakni mudah-mudahan memberi paham akan kami dan akan kamu. Kami sini siapa dia? Ialah musannif. Apa kerana sebut kami, tak sebut aku? Kerana al-mu'azzimi nafsah, membesarkan diri ataupun membesarkan orang lain. Nah, tu tu kami. Dan akan kamu, hamba beri paham Allah subhanahu wa ta'ala, yani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fa'il pada kata beri faham. Nah, beri faham akan kami dan akan kamu, hei segala orang muslimin, Allah, yani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengilhamkan kamu, dan mengilhamkan kamu. Apa? Mengilham, yakni mencapokkan di dalam hati kamu. Ada di dalam hati kamu. Az-zahir kami ni, bukan kamu. Az-zahir kami, bukan kamu. Karena kamu sudah nyata sebelum belakang tu. Dan mengilhamkan kami dan kamu. Tu, baru kena. Nih, az-zahira, az-zahirunya agak apa? Kami, bukan kamu. Mengilhamkan, apa mengilham? Mencapakkan di dalam hati kami dan kamu. Ha, mengilham ceridik akan ceridik. Ilham ni mana Allah Ta'ala, kalau hak kita, nah, kalau hak kita Allah Ta'ala capak kepahaman dalam hati, orang panggil ilham. Kalau hak Nabi dipanggilkan wahyu. Hak kita panggil ilham, hak Nabi panggil wahyu. Malaikat sampaikan wahyu pada Allah kepada Nabi. Nah, sampaikan dengan masuk dalam hati Nabi. Hak Nabi dikatakan wahyi. Wahyi, wahyu. Kalau hak kita dikatakan ilham, Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati, Allah Ta'ala bagi campurkan dalam hati kami dan kamu. Ha, mengilham mencampur, ciridit akan ciridit. Maf'ul yang keluar bagi ilham, akan ciridit. Ha, tu, itu jumlah doa juga tu. Mudah-mudahan melilhamlah akan kami dan kamu oleh Allah Ta'ala tu, akan ceridik. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Ha, tu. Apa? Dan lindungkan akan kami dan kamu daripada kejahatan diri kita. Apa kejahatan diri? Jadi kejahatan nafsu kita. Karena diri ini terjamah daripada nafsu. Nafsu diri kita ni. Nah, ha, diri kita. Apa kejahatan diri kita? Yakni daripada menurut dan mengikutkan hawa nafsu. Minta Allah Ta'ala lindung juga itu. Jangan bagi berjumpa benda tu. Nah, bagikan Allah Ta'ala ni melindungkan daripada hati kita, ha, melindungkan daripada kejahatan diri kita, kejahatan nafsu kita. Apakah kejahatan nafsu kita? Yakni daripada menurut dan mengikutkan. Nah, daripada menurutkan dan mengikutkan hawa nafsu. Mengikutkan hawa nafsu. Ha, itu minta Allah Ta'ala lindungkan, jangan berjumpa. Karena apabila nafsu yang ada dalam diri kita sentiasa menyuruhkan benda yang tak baik. Sebagaimana firman Allah SWT, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu, sesungguhnya sarat sangat menyuruh dengan kejahatan. Ha, tu. Maka semua yang kita berlaku kejahatan di atas muka bumi ini ialah mengerjakan dengan nafsu amarah yang ada dalam diri kita. Maka apabila lah amarah masih ada dalam hati kita, masih ada dalam dalam diri kita, maka ketika itulah diri kita tidak selamat.
Karena nafsu itulah nafsu yang membawakan kita kepada neraka Allah SWT. Nah, nafsu amarah. Ya, nafsu ni ada tujuh. Nafsu ada tujuh. Satu, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang kelima, nafsu radiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu kamil. Maka hak mula-mula sekali, nafsu lah amarah. Amaratun bisu. Tu, amarah. Amarah ni sangat sangat suruh kita buat jahat. Jadi tiap-tiap perkara yang kita berlaku jahat di atas muka bumi ni ialah dengan nafsu amarah ni. Dengan nafsu amarah tak ada lain. Nafsu ni ya. Nafsu ni jahat betul-betul nafsu ni. Maka apabila lah kita sudah langkah, sudah lompatkan daripada nafsu amarah ni lah, kita termasuk dalam nafsu lawamah. Maka dalam nafsu lawamah ni lah kita akan terjamin di dalam rahmat Allah SWT. Akan tapi apabila kita tak terlangkah daripada nafsu lawak, nafsu amarah kepada nafsu lawamah, masih duduk dalam nafsu lawak amarah, maka kita itu tak akan terjamin daripada rahmat Allah SWT. Karena nafsu amarah ni nafsu jahat. Ini pun musannif minta kita berlindung tu, minta berlindung dengan Allah SWT daripada kejahatan nafsu kita, diri kita, nafsu kita. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Bahwasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama. Tiang agama ialah sembahyang. Kalau lurah kat sini panggil turus bagi agama. Maka turus ni sebagai kekuatan, tiang sebagai kekuatan untuk yang lain itu bergantung di dia. Itu tiang agama. Jadi kalaulah tidak ada tiang, maka manakah kita boleh mendirikan ummah? Begitu juga semua amalan-amalan agama, amalan-amalan agama, kalau tidak ada sembahyang, maka macam manakah amalan lain nak bergantung? Tidak ada tempat yang bergantung. Dan yang terlebih besar kejadian, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara tu. Dan yang terlebih besar yakni nisbah kepada zakat dan puasa. Nisbah diadukan kepada zakat dan puasa dan haji. Maka sembahyang yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara itu. Sembahyang itulah yang paling besar sekali. Apa yang paling besar? Yang paling tinggi daripada zakat lagi. Daripada puasa, daripada haji. Kadang-kadang kita sanggup pergi haji tapi tak sanggup sembahyang. Ada macam tu. Kadang-kadang orang ni sanggup puasa tapi sembahyang tak. Kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Kata lebih besar, lebih besar. Yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara. Yang terlebih besar kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian pada kalimah syahadah ni ialah sembahyanglah lebih besar sekali. Tu ingat baik tu sembahyang apa ni. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi. Fakaan fakama annahu la hayata liman la ra'salahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbari. Dan tempatnya, ini bandingan ni,
dan tempatnya tempat sembahyang. Ini bandingan sembahyang. Bandingan sembahyang daripada agama. Dan tempatnya tempat sembahyang daripada agama, seperti tempat kepala pada tubuh. Kalau bandingkan dalam tubuh kita ni, tempat sembahyang ni macam tempat daripada agama seperti tempat kepala. Tempat dan tempatnya tu mubtada. Mubtada seperti itu tak lalu masuk khabar. Dan tempatnya, dan bermula tempatnya tempat sembahyang daripada agama seperti adalah ia tempatnya tu seperti tempat kepala daripada tubuh. Tu bandingan sembahyang pada agama dalam tubuh kita, tubuh badan kita ni kepala, menempati kepala. Maka seperti bahwasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala bagi orang. Tiada hidup yakni atas jalan adab. Tiada hidup yakni atas jalan adat. Jalan kebiasaan. Tiada hidup bagi orang yang tiada kepala bagi orang. Orang yang tidak ada kepala maka tak hidup. Begitu juga agama tidak ada sembahyang tak maju. Tak tahu nak simpang kat mana. Maka demikianlah, yakni seperti tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Maka demikianlah, yakni seperti tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya bagi orang. Orang yang tidak sembahyang tidak ada agama. Orang tidak apa, tidak ada kepala maka tak hidup. Begitu juga orang yang tak sembahyang maka atas dia apa, agama tak ada. Ni sahabat, setengah orang tu puasa rajin tapi sembahyang tak. Haji rajin, tiap-tiap tahun pergi haji tapi sembahyang tak. Ini setengah orang dah, bukan semua. Ada hal lagi orang jenis orang tak rajin sembahyang, tak rajin puasa, tak rajin haji. Ada juga macam tu. Ada semua. Semua Allah Taala jadi hikmat. Semua ya Allah Taala jadi itu ada hikmat. Kullu syai'in hikmatun. Tiap-tiap perkara yang Allah Taala menjadi itu ada hikmah dia. Hikmah bijaksana Allah Taala jadi tu. Ini bandingan sembahyang, tempat sembahyang bandingan kalau nisbah pada tubuh kita ke tak ada kepala. Nisbah agama, orang tak sembahyang, agama tak ada. Maka jagalah baik. Kita mengaku kata kita ni orang Islam, tak gitu ke? Islam. Tak maye. Tak kok gitu. Islam tak maye ni. Tapi jaga molek ni maye. Kita rasa kata sembahyang hak kita. Bukan hak baba. Bukan hak ponok. Dia tahu kata hak baba hak ponok kan nak boleh terbangun ke. Lambat tahulah. Puas jauh cepat. Kalau kamu duduk pondok, masalahnya duduk pondok kamu ni buat lambat-lambat, nanti mau balik rumah hisap lambat jugalah. Akan tapi kalau mencergas dalam hal duduk belajar ni, maka balik rumah pun cergas. Cuba perhati dengan. Perhati dengan. Tak itu kan, Pak? Negur orang, Pak. Tidur dah. Meow. Kucing ke? Ngatuk dah buat. Buku apa boleh nak jam? Kau sebelah. Kau sebelah dah ni? Kau sembilan lebih baru. Ayah baru duduk jenera baru. Tapi yang buat ngatuk tak payah. Wallah alam. Ngatuk. Tak itu kan?
klik lagi wow ha tu tak ada pian ni ha tu nah jaga baik-baik buku sembahyang ni kamu nak jaga baik-baik masalah sembahyang mesti kena jaga baik-baik kerana dengan sembahyang ni kita boleh minta tolong dengan sembahyang ni amalan selain daripada amalan semua amalan kita tu pertama kali Allah Taala tanya sembahyang dulu. Kalau sembahyang kamu tak ada, dia tak tanya dah kamu puasa. Kamu haji. Ha, mengumpul zakat, itu dia tak tanya. Dia tanya sembahyang dulu. Adakah kamu sembahyang? Kalau tak sembahyang saja. Faham tak? Nah, niat dalam hati kita kata aku tak nak tinggal sembahyang. Aku nak sembahyang sokmu. Nak sembahyang sokmu. Ha tu. Maka kita belajar cara sembahyang. Karena orang tinggal sembahyang ni ada dua kelakuan. Satu, dia tak ada sembahyang langsung. Tidak tunaikan fardu sembahyang. Itu hukum tidak sembahyang. Yang kedua, dia sembahyang tapi sembahyang dia tak betul. Sembahyang dia tak kena dengan syarat dan rukun. Maka hukum dia pun tak sembahyang juga. Ha, ingat tu, hukum orang tinggal sembahyang ada dua orang lah. Satu, ia tak tinggal, ia tak sembahyang langsung. Sama sekali ia tak sembahyang. Satu tinggal tu sahih. Akan tapi yang ini ni, ia sembahyang. Tapi sembahyang dia tak betul. Sembahyang dia batil. Sama dia tak pakar. Maka hukum dia tak sembahyang. Kamu nak belajar sembahyang molek. Pakar kain molek. Atas ada pusat. Jangan bawah ada pusat. Nah, atas pusat kamu tu, pakaian tu. Jangan bawah ada pusat. Atas ada pusat. Ha tu, kumbakan kopiah, jangan tertutup dahi macam ni. Ha tu, karena ketika kamu sujud ni tak alih ni, kena buka dahi ni. Ha jangan pakai macam ni. Ha tu. Neh. Dan kamu semayang pula tu, jangan kamu jangan pakai baju bos saja, lek dalam telanjang. Heh. Telanjang lek alih. Lek dalam telanjang, pakai luar ni baju labuh. Ha labuh, tapi sebelah dalam telanjang. Ha jangan macam tu. Ah, ingat baik dah habis. Ah, habis tu ja'alanallahu wa iyyakum. Ini jumlah doa gini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizin. Mutabak tamu. Ala salati al muqimin laha, mutabak kedua. Al khashi'in fiha, mutabak yang ketiga. Ad-da'imin 'alaiha, mutabak yang keempat. فَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِهِ وَبِهِ وَصَفَهُمْ فَقَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ Aduh. Muhafizin, mukimin, khashi'in, da'imin, munibin, muhibbin. Yang keenamnya. Orang yang dapat lazat kemanisan dalam sembahyang tu, muhibbin yang keenam. Maka kita, wallahu a'lam. Ha, kita belum tahu. Nah, habis. Katana ja'alanallahu wa iyyakum wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alai wa sallim. Subhanallah, subhanallah.